Jakarta mengisi beberapa acara, mungkin ada pekerjaan yang lain yang mungkin digantikan oleh suaminya yang ada di sana, mantan suaminya yang menemani gitu. Jadi ya kan hidup juga terus harus ada dong. Maksudnya dia harus nyanyi, mungkin harus ada kontrak-kontrak, tetap bekerja gitu. Kan life must go. Baru bicarain sama Denada. Yang itu yang tadi saya udah yang ngobrol di sana itu yang diperlukan sama Dena apa dulu nih? Gitu. Jadi kalau tiba gujuk-gujuk, ya udah lu gini aja. Ntar kan bisa tersinggung. Jadi makanya saya besok mau ngobrol sama Denada nih. Kira-kira kayak apa? Ini apa yang mudah-mudahan Dena bisa cerita semuanya. Jadi kita dari teman-teman juga bisa bantu saling support. Kalau dijual siap beli enggak? Ya, kalau saya tanya dulu sama dia. Saya tanya dulu sama dia gitu. Kan udah kayaknya udah jadi viral banget dia mau jual apartemen. Yang mau beli juga bukan kita doang gitu. Dan ada proses banget gitu.